Kepolisian Resor Bantul berhasil menangkap dua orang pelaku pembuat miras oplosan maut yang menewaskan tiga warga Bantul pada Kamis 12 Oktober kemarin. Mereka adalah Kenur, 42 tahun, dan Kandar, 46 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul. Kasihumas Polres Bantul, Ibtu Inengah Jeffrey Pranawitnyana pada Jumat kemarin menjelaskan, penangkapan itu dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan bersama para saksi yang merupakan istri para korban miras oplosan. Dari keterangan salah satu istri korban, diketahui bahwa di ponsel milik korban terdapat percakapan yang mengarah pada transaksi miras oplosan. Akhirnya, jajaran Polres Bantul melakukan penyelidikan kepada pelaku Kenur. Dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa pelaku Kenur benar mengakui menjual miras oplosan bersama rekannya bernama Kandar. Kandar diketahui bertugas membeli alkohol, sementara Kenur merupakan si peracik miras oplosan. Kegiatan itu dilakukan di rumah tersangka Kenur. Kepada polisi, tersangka Kenur menjelaskan bahwa dirinya mengenal ketiga korban. Mereka adalah Madiono, Sawoko, dan Haryadi. Korban Sarwoko membeli miras di tempatnya pada Jumat 29 September lalu. Begitu pula dengan korban Madiono yang juga membeli satu botol miras oplosan. Namun tersangka Kenur mengaku lupa kapan Madiono membeli miras tersebut. Adapun kini, kedua tersangka sudah ditahan di Mapolres Bantul dan diancam pasal 204 KUHP berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.